Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reading Layar. Jadi di video kali ini kita akan menuju lokasi tempat penangkapan ikan. Jadi cuaca kali ini cukup berulah, yaitu berombak guys ya. Buar. Jadi buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel Reading Layar. Tonton saja videonya sampai habis. Maaf guys untuk proses penurunan jaring ikannya, tadi lupa kita merekodnya guys ya. Jadi kita lanjut saja pas istirahatnya guys. Inilah suasana di sore hari di laut air manis Pasaman Barat. Untuk proses penarikan jaring ikannya kita percepat saja guys ya. Oke, terima kasih. Yang kita tunggu-tunggu yaitu proses penarikan jaring ikannya. Seperti inilah proses penarikan jaring ikan banamnya. Nah, inilah ikan hasil tangkapan malam ini, guys. Nah, beginilah susahnya jadi nelayan guys. Kadang dapat ikan, kadang kagak. Nah ini contohnya, kosong kan. Kadang dapat ikan, kadang enggak. Macam itu pula guys. Susah melaut nih guys.
guys. Berapa orang? Ada cukup-cukup ramai. Biar judul itu. Kakak Anu lah judul. Ada lu mana itu? Ini guys. Dua buja turun bolu mas nana. Seorang lain. Hilang lain. Jawit daun jun belakang katrol. Daun belakang ni undi. Dia dirasik tonggang. Tonggang lain. Guys, kembulu. Kembulu Aceh. Kembulu Aceh. Mantap. Mantap. Tu. Mau beli apa? Mau beli salah. Real, real, real. Mana ni? 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 Ares asaran ni. Sambut par malam buat tamcak par. Terawak terekam sekali. Kini kita nak tanting dengan rumah. Balik ni. Oh, habis ni. Gigi face ya. Gigi ni. Karena proses penarikan jaringkannya cukup lama, takutnya durasinya panjang. Jadi untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah bergabung di channel Deddy Nelayan. Semoga dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.